Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve dan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke, kembali kita berjumpa dalam renungan hari Minggu. Hari ini Minggu biasa dalam tahun liturgi, Minggu biasa yang ke-26. Tanggal 26 September 2021. Bersama saya Pastor John Kota Sando, Imam Projo dari Keuskupan Agung Merauke, akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Hidup Bersatu dan Bersaudara. Bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini diambil dari bacaan pertama dari Kitab Bilangan bab 11 ayat 25 sampai dengan 29. Bacaan kedua diambil dari Surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 1 sampai dengan 6. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 48. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ini kita harus jujur untuk mengatakan bahwa kita sering merasa sulit untuk bersatu karena kita saling mencurigai satu sama lainnya. Hidup persaudaraan kelihatannya sulit juga untuk diwujudkan karena masing-masing pribadi, masing-masing kelompok merasa dirinya paling baik dan paling benar. Juga sepertinya toleransi hidup beragama tidak berjalan dengan baik karena kita tidak menghargai perbedaan yang ada. Kita mengklaim diri sebagai yang paling baik, yang paling benar. Saudara-saudaraku, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, terutama bacaan pertama dan bacaan Injil, mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan menerima siapa saja yang berkehendak baik untuk membantunya dalam mewujudkan rencana keselamatan. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri yang paling baik, yang paling pantas dan paling layak untuk membantu Tuhan. Siapa saja yang berkehendak baik, itulah yang dipakai oleh Tuhan. Bacaan kedua dari Surat Rasul Yakobus, kita diingatkan untuk jangan sampai membangun sikap serakah dalam diri kita, terutama berkaitan dengan harta. Karena keserakahan menghasilkan ketidakadilan, menghasilkan eksploitasi kemanusiaan. Kita juga akan gampang sekali untuk menindas sesama kita demi keuntungan kita.
Mari kita menjaga persatuan, persaudaraan di antara kita satu sama lain. Tentang kebersamaan, persatuan dan persaudaraan, Paus Fransiskus mengatakan begini: air tidak meminum airnya sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Dan bunga tidak menyebarkan keharuman untuk dirinya sendiri. Hidup bersama orang lain adalah hukum Allah. Hidup menjadi lebih indah karena kita bahagia. Tetapi jauh lebih indah ketika orang lain berbahagia karena kita. Demikianlah permenungan kita. Salve dan berkat Tuhan untuk kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.